Ya, sementara itu untuk mengetahui perkembangan terkini sudah ada reporter Anggi Yuniarti. Anggi, bagaimana persiapan acara penghormatan serta penyerahan tanda jasa di Lanut Halim Perdana Kusuma? Ya, saat ini persiapan untuk persemayaman dan penghormatan terakhir di Skuadron 17 lapangan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta sudah berlangsung. Prosesi geladi bersih sejak tadi dilakukan oleh para prajurit di belakang saya, Anda bisa lihat ini adalah bagian dari salah satu geladi bersih proses upacara. Di belakang prajurit ini adalah 13 peti jenazah dari ke-13 korban kecelakaan jatuhnya Helikopter 412 yang jatuh di Poso pada hari ini lalu tepatnya minggu petang. Dan hari ini memang ada beberapa acara di Lanut Halim Perdana Kusuma yang sebentar lagi akan berlangsung pukul 7 nanti adalah penghormatan yang diberikan oleh Kapolri kepada 13 korban tersebut. Mereka adalah prajurit TNI AD yang sedang melakukan tugas dalam rangka pemberantasan terorisme. Dan mereka ini seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio bahwa ke-13 prajurit ini yang gugur dalam tugas semuanya akan mendapatkan pangkat tambahan atau kenaikan pangkat satu tahap dibandingkan pangkat sebelumnya ketika mereka masih bertugas. Dan setelah pukul 7 nanti, setelah prosesi pemberian penghormatan terakhir dan pangkat tersebut diberikan pada pukul 7, nanti pada pukul 9 rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memberikan penghormatan terakhir di sini sebelum mengantarkan ke-13 jenazah ke TPU Kalibata, tempat pemakaman untuk pahlawan di Kalibata yang nanti rencananya akan dimakamkan pada pukul 11. Ke-13 jenazah ini tadi malam tiba di RS Polri untuk identifikasi dan kami juga memantau di sini beberapa keluarga sudah tampak dari berbagai daerah untuk menyaksikan langsung proses di penghormatan terakhir pada keluarganya yang gugur dalam bertugas. Kecelakaan ini seperti yang sudah disampaikan oleh TNI terjadi karena adanya gangguan cuaca sehingga helikopter jatuh pada pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah pada hari Minggu lalu. Jadi ada tiga prosesi sekali lagi yang hari ini akan berlangsung di Lanut Halim Perdana Kusuma. Pukul 7 penghormatan terakhir dan pemberian pangkat, kenaikan pangkat yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Kemudian nanti pukul 9 akan ada penghormatan terakhir dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pukul 9 sebelum kemudian mengantarkan ke 13 jenazah ini ke TMP Kalibata untuk dimakamkan sekitar pukul 11. Satu percobaan. Mungkin senior pejabat. Baik, terima kasih Anggi Yuniarti langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Jadi